السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. عدد نعم الله وافضاله اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا innaka antal alimul hakim Allahumma hidayatan lissawab amma ba'du Para sepuh, para pini sepuh Yang paling sepuh di sini hadir Pak Haji Sulaiman Pak Haji Sulaiman itu mantunya Pak Haji Sitik Pak Haji Sitik itu yang tanahnya sebagian atas inisiatif dari cucunya yang bernama Pak Haji Sayuti kemudian menjadi pondok pesantren yang sekarang tempat anak-anak kita belajar. Jadi itu dari mertuanya Pak Haji Sulaiman. Dan sekarang Alhamdulillah banyak santri yang ngaji, banyak santri yang belajar. Mudah-mudahan jadi jariah beliau dan semua keluarganya. Pak Haji Dating, Pak Haji Dating ini salah satu daripada yang wakaf di pondok pesantren Asidikiah 4 Pasir Rukem, itu yang bajunya biru. Ini. Orangnya kelihatannya tua tapi sehat karena sering ke sawah. Pak Haji Rahmat Amiruddin ini juga salah satu yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk pesantren dan para wakif-wakif yang lain yang mungkin tidak kelihatan oleh saya. Itu ada juga Bu Haji siapa itu yang mewakili bahwa kemuliaannya dengan kemuliaan para santri yang belajar. Kalau saya ini bukan siapa-siapa, cuman jongos saja di sini. Kebetulan aja diamanatin oleh orang tua untuk ngopen yang di sini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Teman-teman saya para pimpinan pesantren dan dewan guru. Ini sebelah kanan saya ini guru senior ini ini kepala madrasah sanawiyah pertama ini Pak, Pak Koswara ini dulu anaknya juga mondoknya di sini mulai saya pertama di sini sudah jadi kepala sekolah ya nggak tua tua ya begini aja masya Allah mudah mudahan sehat walafiat ya cuman apa namun nggak bungkuk ya nggak ya luar biasa ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan Para guru-guru yang lain semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik putra maupun putri. Yang selalu nemenin saya lahir batin, di luar ditemenin, di kamar ditemenin. Istri saya, Nyai Haja Istiqomah Iskandar, ini putranya almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar yang kedua, Kakaknya beliau itu di Batu Ceper, jadi ini putranya Genur yang kedua. Jadi saya ini mondok, alhamdulillah dapat dua. Dari guru saya dapat ilmu, yang kedua dapat anaknya. Jarang-jarang nah, santri begitu Pak. Alumni Asyidikiyah itu ribuan, yang dapat anaknya hanya saya. <laughs> alhamdulillah berarti ini santri terpercaya gitu Pak anaknya aja dikasih apalagi ilmunya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para wali santri yang pertama ingin saya haturkan adalah kalimat jazakumullahu ahsanal jaza jadinya panjenengan semua wali santri di pondok pesantren ini Hadirnya semua panjenengan di pondok pesantren ini bukan suatu hal yang kebetulan. Artinya, bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri bersama-sama. Ketentuan Allah yang datang kepada kita adalah ketentuan yang baik. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang hadir atau menjadi orang yang menitipkan anaknya di tempat yang tidak pas kira-kira begitu. Karena sekarang ini zaman akhir itu zamanul iltibas. Iltibas itu kalau dalam ilmu nahwu contohnya itu doroba Musa Isa. Bingung ini failnya yang mana, mafulnya yang mana kalau doroba zaitun amron kan enak zaitun itu fa'il karena dibaca rofa amron itu maf'ulnya karena dibaca nasob bang, bang, bang. tapi kalau isa musa ini fa'ilnya isa bisa jadi fa'il bisa jadi maf'ul muqaddam musa bisa jadi maf'ul bisa jadi fa'il yang di belakang jadi namanya zamanul iltibas Iltibasnya apa? Akhir zaman ini iltibasnya satu. Antara hak dan sesat itu kadang-kadang bajunya mirip. Ya, yang bener pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, yang sesat juga pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Jadi orang bingung menentukan ini yang bener yang mana. Yang benar, yang hak dipanggil ustadz, yang sesat juga dipanggil ustadz. Yang hak kadang-kadang dipanggil abah, yang sesat juga kadang-kadang dipanggil abah. Jadi bingung yang mana itu namanya iltibas. Yang hak tempat ngajinya namanya pondok pesantren, yang sesat juga namanya pondok pesantren kadang-kadang. Itu namanya zamanul iltibas. Bagaimana caranya kita berlindung biar selamat daripada iltibas ini satu-satunya adalah banyak bersolawat salah satunya adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sering kumpul dengan orang-orang yang cantolannya jelas kumpul dengan orang yang apa cantolannya jelas cantolannya jelas itu orang yang sanat ngajinya kelihatan gitu kira-kira jadi kalau mau kumpul sama orang dilihat kira-kira ini dulu gurunya siapa guru-gurunya siapa sambung apa tidak dengan baginda junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Alaihi Wasallam itu untuk kehati-hatian kita biar selamat pada zaman ulil tibasin karenanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir anak kita ngaji di tempat yang pas dan kita kumpul di tempat yang pas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya haturkan jazakumullah ahsanal jazak bahwa dengan panjenengan semua Menitipkan anaknya di pondok pesantren itu bagian daripada syiar agama Allah. Bagian dari apa? Syiar agama, agama Allah. Orang kalau mau mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dicatat sebagai orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innaha min Ya karena akhir zaman ini sedemikian rupa keadaannya mudah-mudahan dengan kita syukuri mudah-mudahan dengan kita lindungi mudah-mudahan dengan kita meniatkan diri mensiarkan agama Allah kita dicatat Apapun kondisi zaman akhir kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya dan semua yang ada di pondok pesantren ini bukan malaikat ya. Yang bener terus juga bukan setan yang salah terus gitu ya juga bukan mesin robot seperti CCTV yang menteleng terus juga bukan. Tapi saya dan para dewan guru serta semua yang ada di pondok pesantren ini adalah manusia. Bisa jadi panjenengan lebih sempurna daripada kami-kami yang ada di pesantren ini. Karenanya yang diopen yang openi manusia yang diopeni juga manusia. Kadang-kadang yang diopeni akalnya lebih limpat daripada yang ngopeni. Kadang-kadang akalnya santri itu lebih pinter daripada akal kiainya. Atau juga lebih cerdas daripada akal guru-gurunya. Kalau ternyata dalam perjalanan ada ya sedikit-sedikit masalah itu adalah sesuatu hal yang dalam batas kewajaran. Tapi semuanya senantiasa kita tuntaskan, dan tentunya atas segala hal yang seperti ini adanya, kami mohon satu, didoakan agar tetap kuat dan istiqomah. Yang kedua, mohon dibukakan pintu maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang pas yang ada di dalam pondok pesantren ini. Sekali lagi, saya dan istri dan seluruh... Dewan Guru yang ada di sini adalah khotim pembantu yang ditugasi oleh almarhum untuk ngurusi anak-anaknya panjenengan yang ada di pondok pesantren ini. Karena ini pesantrennya adalah pesantren beliau. Almarhum santri juga santrinya beliau. Saya hanya ditugasi ngopeni. Coba untuk berusaha semaksimal mungkin ngopeni sehingga bisa menjadi anak-anak yang kelak menjadi orang-orang yang ilmunya manfaat dan barokah yang saya mohon tidak lain hanyalah doa biar kami diberikan kesehatan dan kekuatan guru-guru juga yang ada di sini diberikan kesehatan dan kekuatan semua yang ada di pesantren ini mulai tukang WC, tukang dapur, tukang bersih-bersih mohon diberikan juga doa biar kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang kedua, jangan telat bayar SPP. bulan kemarin itu saya dapat laporan Bu Pak tunggakan SPP itu satu miliar lebih padahal sembako lagi naik beras lagi naik SPP tunggakannya juga lagi lumayan naik tapi Alhamdulillah masih diberikan ini yang duduk di depan guru-guru ya sehat-sehat nanti sampean kalau jemput anaknya lihat ada yang kurus enggak gemuk-gemuk Alhamdulillah jadi walaupun SPP nya banyak tunggakan harga-harganya naik santri enjoy aja makannya ya enak malah sekarang ini santri makannya pakai beras premium Bu iya sampean beli di pasar Induk Johar belum tentu ada beras yang dimakan santri sekarang ini ya karena adanya cuma di dapur pesantren ya cuma itu saja ya alhamdulillah kita tidak menaikkan SPP ya semuanya yang ada normal seperti itu aja yang penting semuanya bisa berjalan normal baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kalau dipikir logika saya nggak ketemu ngopeni apa yang diamanatkan oleh guru saya ini saya nggak ketemu ngopeni saya sering curhat sama istri saya kadang-kadang kalau lagi bengong-bengong sambil saya minta di pangku sama istri saya saya ngomong kok iya bisa ini semuanya jalan kayak begini padahal tunggakannya banyak harga naik semuanya bangunan semuanya butuh ini butuh itu di kelas butuh ini butuh itu semuanya saya berusaha menahan diri saya untuk tidak merepotkan panjenengan semuanya hanya tolong SPP-nya jangan telat itu aja itu kan nggak repot itu Enggak loh, masa SPP ngerepoti? Dan sampai hari ini, kemarin di bela belani nambahi gedung tiga lantai buat santri putri. Alhamdulillah sudah penuh jadi asrama. Ternyata ketika sekolah, ruang belajarnya yang tidak ada. Jadi sekarang ini masih ada tujuh ruang kelas, tujuh rombongan belajar, santri yang belajarnya masih di teras doakan saya nggak minta disumbang cuman minta didoakan sekarang mau bangun lagi gedung tiga lantai baru mikir-mikir cari nguruknya karena nguruknya saja kemarin dihitung hampir 500 juta nguruknya saja belum bangun karena tanyanya itu di dalam ya saya nggak minta sumbangan cuman minta didoakan sama jangan telat bayar SPP itu aja insyaallah ya insya insya SPP kita mahal apa murah sih Hah? jujur SPP kita mahal apa murah murah ya Alhamdulillah mudah-mudahan murah itu menurut kita tapi tetap besar nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala al-qalilu minal karimi la yuqalu lahu qalilu sedikit kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala mungkin itu menurut penilaian kita tapi sesuatu yang kecil menurut kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kecil pasti akan dinilai besar oleh Allah. Kalau istilah bahasa Al-Qur'an kama thali habbatin ambatatsa'ana bila fi kulli sumbulatin miatu habbah wallahu yudhaifu limay Pak saya ini bayar SPP kan kewajiban saya. Apa saya bayar kewajiban untuk bayarin makannya anak saya, bayar sekolahnya anak saya itu juga sama seperti sodakoh yang disebutkan seperti itu. Sama Pak. Sampean punya istri, wajib nafkah apa tidak? Jadi kita ini memberi kemakan kepada istri itu adalah wajib kewajiban kita kepada istri oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu suap yang kita berikan kepada istri kita itu dihitung sodakoh. Jadi di dunia ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu yang mubazir. Sementara tasorofnya atau penggunaannya ke dalam jalan yang baik, yang baik tidak ada sesuatu yang baik. Apalagi untuk anak, apalagi anaknya sedang ngaji, apalagi ngajinya tenanan. Kita tambah-tambah lagi. Ya, nafakoh kepada anak dapat pahalanya, nafakoh kepada tolibul ilmi dapat pahalanya. Makanya Rasulullah SAW membandingkan sodakoh kepada saudara itu lebih afdol dibandingkan sodakoh kepada yang tidak ada hubungan saudara. Kenapa? Sodakoh kepada saudara pahalanya dua. Satu pahalanya sodakoh, dua dengan bersodakoh dia dapat pahalanya silaturahim. Sodakotun wasilah. Sementara sodakoh kepada orang lain hanya dapat pahala satu. Pahalanya sodakoh saja. Artinya apa? Hal-hal yang sederhana dalam agama kita selalu diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita ini bayar SPP, ya dapat pahalanya ngopeni anak, ya dapat pahalanya ngopeni tolibul ilm, ya dapat pahalanya mengerjakan kewajiban kita nafkah kepada turia, ya dapat pahalanya kita kalau salah sebagian digunakan untuk kepentingan sarana pondok pesantren bisa jadi dapat pahalanya saudaraku ajar ya macam-macam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jadi judulnya hanya satu apa judulnya Judulnya apa? SPP, tapi larinya bisa kemana-mana. Itu ya, larinya bisa, bisa kemana-mana. Jadi, saya doakan mudah-mudahan yang lancar bayar SPP-nya rizkinya tambah lancar. Yang tidak lancar bayar SPP-nya juga, saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar sehingga menjadi lancar bayar SPP-nya. Nah, kalau didoain nggak lancar, berarti tambah nggak lancar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini di pondok pesantren ini, Alhamdulillah, walaupun dengan apa adanya, perlu saya sampaikan aset pondok pesantren sekarang sudah bertambah. Ya, kalau dulu itu saya datang ke sini satu-satunya sawah sebagai aset produktif pondok pesantren itu hanya di sebelah sana. Betul nggak Pak Sleman ya? Ya di belakang pesantren ini. Jumlahnya kurang lebih ada empat bau. Kalau hitungan sawah ukurannya empat bau atau lebih sedikit lah. Hampir lima bau. Berjalan Alhamdulillah sebagian apa yang sisa dari untuk operasional pondok pesantren untuk bangunan saya tabung dan dari tabungan itu sekarang pondok pesantren sudah punya aset hampir 30 bau 30 bau untuk berapa hektar ya Alhamdulillah jadi kita ini sedikit demi sedikit kalau ada lebihan kita tabung, tabungan itu sudah cukup untuk bangun saya belikan sawah. Sekarang sawahnya sudah hampir 30 bau. Itu jadi wakaf untuk pondok pesantren. Ada bagian uangnya panjenengan lagi sampai Anda dapat pahalanya wakaf lagi. Jadi ke mana-mana saya punya cita-cita minimal-minimal ya, minimal. Santren ini punya aset 150 hektar paling tidak. Jadi kalau beras naik itu nggak pusing gitu pak, ya karena gudangnya penuh mau makan tinggal digiling gitu kira-kira. sekarang kan kita masih pakai penggilingan orang, beras masih pakai gudangnya orang, jadi belum mandiri. Jadi saya pengen dengan izin Allah mudah-mudahan pesantren ini bisa mandiri. Mohon didoakan. Jenengan ini nggak usah repot-repot. Tugasnya cuma dua yang di sini sekolah biar anak-anak kita yang urus. bagaimana semua makannya kita yang urus jenengan tugasnya cuma dua satu doa dua bayar SPP itu aja udah nggak usah banyak-banyak ya kalau banyak-banyak juga pusing kan udah yang selebihnya untuk cari rezeki mau ke pasar mau ke sawah mau kemana itu aja dan apabila Apabila betul-betul berhalangan tidak mampu bukan kami kami ini enggak saklek, enggak ya, tidak sedikit yang datang kepada saya, datang kepada Umi, datang kepada kepala sekolah menyampaikan sudah menjelang akhir ada apa-apa saya tidak mampu. Bukan terus enggak boleh ngaji, enggak boleh sekolah, enggak boleh makan, enggak. Yang nunggak lima bulan sama yang SPP-nya lancar makannya sama enggak kita beda-bedakan. Ya, itu kalau ngaku asal benar jujur kondisinya seperti apa juga kita kasih keringanan biayanya jadi kita setiap bulan mensubsidi kebutuhan santri yang dalam kondisi kurang mampu itu hampir kurang lebih satu bulan 60 juta setiap bulan itu juga jadi sodakohnya panjenengan. Jadi ada kita namanya punya anak asuh. Anak asuh itu mulai yang gratis 100%. Kemudian orang tuanya pasrah, sa uang sakunya minta sama kita. Jadi tiap hari kita sangoni. Jadi, Pak Kiai, saya nitip anak saya, nitip apa, satu nitip mondoknya, dua nitip tolong dibelikan bajunya, tiga nitip tolong dikasih makan, empat tiap hari nitip tolong dikasih uang saku. Ada yang begitu, apakah kita tolak? Tidak. Itu bisa jadi wasilah jalannya Rizki yang lain datang dari situ, Hosunudur sama Allah saja. Dan itu tidak 10, 20, Pak. Banyak. Ya. Dan tidak boleh disebutkan namanya karena itu tidak etis ya. Tapi itu ada di sini. Ada yang hanya minta gratis SPP bisa saja uang saku diam dikasih sendiri ada. Ada yang SPP-nya minta dipotong sekian persen ada. Jadi macam-macam. Ya, semuanya itu tidak membedakan ilmu yang diberikan kepada anak-anak yang ada di pondok pesantren ini kita berlakukan semuanya sama sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan masyarakat di masa yang akan datang. Sebagai orang-orang yang kelak menjadi birul waliten, generasi yang birul waliten di masa yang akan datang bisa memberikan manfaat kepada dirinya, manfaat kepada keluarganya, manfaat kepada lingkungannya dan manfaat kepada masyarakat yang lebih besar di masa yang akan datang. Tadi dilihat anak-anak tampil ngaji, ada yang tampil pidato. Itu sekarang kelihatannya seperti itu. Yang tidak tampil juga lebih banyak. Kelihatannya seperti itu. Kita dulu zaman mondok ya begitu itu. Ya. Alhamdulillah semuanya bisa seperti ini adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita ikhlas anak-anak kita jadi generasi yang mau ngaji ya ngaji itu nomor satu karenanya maka pada apa namanya pagi hari ini seperti yang sudah kita tetapkan sejak tahun yang lalu setelah wafatnya almarhum almaghfurlah Ayahanda guru kita, muassis pondok pesantren ini, KH Haji Nur Muhammad Iskandar wafat, kita jadikan haul sesuai dengan wafat beliau pada bulan Hijriah itu ditempatkan di Pondok Pesantren Asiddiqiyah Pusat dan memperingati haul pada wafat beliau versi Masehinya kita laksanakan setiap tahun di pondok pesantren ini sebagai bentuk syukur kita kepada beliau. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berjasa kepada kita pasti kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu kita akan bisa lakukan Kalau kita awali dengan kita bersyukur kepada hamba Allah Yang berjasa dalam kehidupan kita Khususnya dalam hal ilmu dan pendidikan ya Kemudian silaturahim rutin menjadi agenda pada tanggal seperti ini Nanti menjadi rutinitas dan sudah kita mulai pada tahun yang lalu Insya Allah nanti menjadi agenda tahunan dan agenda tahunan yang kedua untuk wali santri adalah pada bulan Ramadhan, yaitu tanggal 17 Ramadhan, malam 18 Ramadhan, sekaligus kita barengkan dengan peringatan Haul Syuhada Badar, sekaligus bisa jemputan untuk santri-santri yang akan pulang liburan. Jadi libur dua kali dalam setahun. Kita fokus yang satunya dengan haul almarhumal maghfurlah muassis pesantren ini yaitu Haji Nur Muhammad Iskandar pada tanggal 30 Desember dan nanti masuk lagi tanggal 24 Desember. 25 Desember mulai belajar sudah berjalan. Jadi nanti Mengantar anak-anak kita selesai liburan sekaligus tanda tangan rapot di wali kelas masing-masing. Nanti akan ada pemberitahuannya dari sekolah. Kemudian, yang selanjutnya juga saya mohon didoakan untuk semuanya: sekarang sedang perlahan-lahan melakukan ikhtiar perbaikan dari sisi pelayanan, baik sarana, prasarana, maupun sistem-sistem pendidikan. Sedang kita perbaiki semuanya mudah-mudahan ke depan semakin baik dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat dan panjang umur diberikan keluarganya menjadi keluarga yang barokah anak cucunya menjadi zuriyah yang solehah dan mohon didoakan mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang lestari ilayah umil qiyamah